Sabar coy, setting mati, setting dulu. Susah. Hai guys, jadi kali ini aku bakalan dikejar mamen. Lah, lari balik. Pukul Mel, pukul Mel. Bu bu bu. Ini Mel. Pakai ini Mel. Enggak. Mana mana. Tuh tuh. Lari. Ya mati, mati, mati. Sedikit lagi ya. Pakai ini Mel. Tuh, shield. Ya. Oke cuy, sebelum masuk ke videonya, di sini gue ada mau ngenalin satu game yang baru-baru ini gue mainin cuy. Namanya yaitu adalah Top 11. Nah, jadi apa sih Top 11 ini teman-teman? Top 11 adalah game sepak bola di mana lu bakalan jadi manajer yang bisa mengatur dan mempunyai klub bola lu sendiri cuy. Lu bisa merekrut pemain superstar dan lu juga bisa bikin stadion lu sendiri. Abis itu lu juga bisa main bareng sama teman-teman lu cuy, menangin kejuaraan, abis itu lu bisa bikin kaos dan lambang dan masih banyak lagi hal yang bisa lu dapetin di game ini. Oke cuy, nah ini bisa kalian lihat ya, di sini udah mulai pertandingannya. Tim gua pakai yang baju warna kuning cuy, karena bisa lihat di atas itu ada biawak FC warnanya kuning dan lawan kita adalah FK Istanbul. Boy, waduh nih rada susah juga nih lawannya kayaknya nih. Aduh guys, kita kebobolan ya, jadi 1-0 nih skornya nih, tapi nggak apa-apa, santai aja ya. Nah, cara permainannya juga simpel banget cuy. Kita tinggal nontonin aja tim-tim kita main ya. Ya kalau tim kita pinter enak nontonin ya, kalau tim kita bego. Ya tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Di sini gue udah ngegolin satu dan bisa kalian lihat skornya satu sama. Dan di sini gue lagi ngatur formasi untuk tim gue cuy. Nah, bisa kalian lihat ya cuy ya, di sini gila. Gue udah menang ini cuy. Bisa kalian lihat 2-1 cuy skornya, biawak FC mantep banget nih. Di game ini kalian juga bisa mengikuti kompetisi yang diadakan serta mendapatkan hadiahnya cuy. Biasanya cuy di awal musim akan diadakan event liga yang dimana kalian akan mendapatkan piala-piala liga, yaitu ada piala CL, piala liga, super cup, dan juga piala super liga. Nah, ini adalah contoh tutorial lelang ya cuy, dan bisa kalian lihat gue dapetin buset nih namanya susah amat dah. Game Top 11 ini bisa di-download secara gratis teman-teman, mulai dari Google Play Store, App Store, Huawei, Microsoft Store, dan juga ada di web browser juga ya cuy. Game ini memiliki lebih dari 260 juta pemain di seluruh dunia dan memiliki rating sebesar 4,6 dari 5 bintang dan memiliki lebih dari 5,5 juta komentar di seluruh dunia. Jadi cuy, gak usah lama-lama, kalian langsung download aja game ini teman-teman, kita main bareng-bareng ya. Dan di sini gue bakal kasih linknya di deskripsi bawah. Nah, kalau kalian udah paham, kita langsung lanjut aja ke videonya. Gede Excel, gitu Mel cara bacanya. Yo, oh iya, gede Excel, oh iya, benar-benar. Sini, dengar ya kalian berdua. Jadi. Gak mau. Aku adalah apa sih Mel? Ini kalau kamu mau nyicip. Udah, biar anget-anget. Anget. Wih, Melin menjadi manusia api. jadi Ghost Rider aja. Nggak jadi Zilong gitu, Sel. Wih, jadi Zilong anjir. Ih, pas banget anjir. Ada lebah tadi di ini mu anjir. Oh iya dong. Wih, anjir. Kan kita udah ada ikatan ini. Udah ada ikatan ya. Jadi, waktunya 30 menit. Kalian survival. Nanti aku jadi wasit. Aku bakal lihat kalian survival gimana, apa perbedaannya. Nanti 30 menit kamu dapat apa gitu ya. Oke. Okay. Satu. Satu. Dua. Tiga. 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 Ini punya konten siapa sih? Oke, kita lihat Melin lagi nembang kayu, guys. Diokin atuh. Ah, Mel numbu lagi, Mel. Keren. Halo Black. Yo. Kamu mau ngapain? Kamu mau ke lava Black? Sabar. Sabar. Aku mau nyari kayu dulu. Usus, pergi. Oh iya, maaf. Nganggu. Oke, okay, stopwatch-nya lupa aku nyalain. Oke. Okay. Dimulai dari sekarang. Start. Banget. Nice, 30 menit ya. Yo. Oke, okay, let's go boy. Lemparkan teras. Tutup air mata. Ini survivalnya bukan survival biasa, ini ada tantangannya. Mel, hati-hati Mel. Ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Ini tidak semudah yang kamu bayangkan Mel. Gila Melin, udah bawa apa aja Mel? Wih, gak bawa apa-apa. Wih gila. Aku gak bawa apa-apa. LOL.
Ada creeper. Aduh, aku munculnya kenapa di sini dah? Ya minimal set spawnnya jangan jauh-jauh lah. Karena aku TP lagi nanti. Aku TP ke tempat terakhir mati. Tenang aja, aku baik. Wih, Black Mirror udah dapet batu, kita lihat guys. Jangan mengganggu kamu. Wih, ini Black ada apa Black? Sabar. Adam, cok, aku lagi crafting, cok. Iya, nggak aku apa-apain, cok. Aku juga tadi lagi crafting. Iya, Meli. Meli lagi crafting, cok. Aku gak lihat, anjir. Tujuanku sini cuma nyari diamond. Nyari diamond. Iya, aku sudah gimana gitu. Woy, perasaanku gak enak nih, bro. Suara zombie, bro. Wah, kan? Bocil, cok. Bocil, cok. Kabur, cok. Mana dia anjing? Ih, kirain selamat lo sumpah. Itu kalau selamat jago sih. Oh, ya. Aku sekarang, Bang. Dari aku benar-benar sekarang, Bang. Berantem sama skeleton dia, Cok. Enggak, aku enggak ganggu, Mel. Ini aku kasih kamu ini deh. Aku kasih kamu apa namanya? Hadiah. Diam. Enggak, ini hadiah, Cok. Hadiah, Cok. Ini hadiah, Mel. Nih, kamu. Aku enggak percaya sama kamu, tapi kamu bisa ambil ini, Mel. Nih, biru-biru nih. Jangan bilang itu diamond. Bukan. Udah mau malam, Sel. Mel, lihat, Mel, depan, Mel. banyak banget skeletonnya, cok. Dari aku habis loh, aku gak percaya, Bang. Mel, kabur, Mel, skeletonnya lari, anjir. Ya hati, Black, ini horror, Black. Gak enak nih perasaan nih. Wih, udah berbang lagi. Aku dikasih hadiah, cuma abis itu skeleton dipancing-mancingin ya. Emang keren. Ya, Black B, kamu gak lihat sesuatu? Coba lihat ke belakang. Mana? Wajah! Tau gak, Mel, ada apa, Mel? Apaan? Zombie segede gaban. Ini kenapa, Cel? Mel, aku ada... Enggak, aku gak nyerang. Aduh, ini kenapa di gua begini? Kamu ngapain, anjir? The next day. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Let's go. Bagaimana hari pertama kalian di dunia yang menyenangkan ini? Easy bro. Apa project kalian berikutnya apa nih? Aku pengen ke Nether sih. Oh, nice banget, iya, gila. Kita akan berkelana seperti kita nemu village ya kan? Halo. Halo. Enggak, aku udah gak percaya sama kamu. Cukup tahu aku sama kamu, Bang. Tidak. Kaget. Itu gak nyerang. Iya, gak nyerang tapi ngagetin. Tiba-tiba ada yang gede-gede. Ada evoker nih, Mel. Request dong, Sel. Apa? Summon skeleton di dekatku. Oke. Haha, let's go, bro. Oh, kamu ada. Oh, aku paham. Ada serigala kan? Iya. Yeah. Oke, santai. Mana? Nih. Nih, cok. Anjir. Skeleton biasa lo. Diserang juga, anjir. Oh, dibantuin Black sama Guguk. Oh iya. Oh, thank you. Wih. Oh, Melin gimana? Ah, kamu dapat diamond dari mana, Mel? Tadi kamu yang ngasih. Ah, emang aku ngasih? Iya. Oh, yang tadi aku pasang itu ya? Iya. Bisa-bisanya. Dia lupa hancurin. Enggak aku hancurin, cok. Ini skeleton nih, Black. Skeleton Black. Si Melin bisa dapat diamond loh, bisa-bisanya. Kalian ini enggak sih? Tahu enggak sih kalau di Minecraft tuh ada burung? Kamu tahu enggak, Mel? Tahu lah. Tahu. Tanpa pakai mod, burung terbang gitu. Iya, emang ada parrot. Ada. Selain parrot. Apa tuh? Nih. Coba lihat ke atas, Men. Aku takut ya. Naga. Wih, Black Beast sepertinya udah pengen bikin rumah nih di air nih.
Oh iya dong. Kamu pakai shaders gak, Black? Bagus banget ini. Kalau pakai shaders. Shader apa? Ya komple ini, komple reimagine. Oh, enggak. Kalian tuh nanti aku tuh gangguin kalian tuh tapi enggak sepenuhnya buruk, Cok. Soalnya aku kadang kasih yang laki-laki yang beruntung. Beruntung. Aku lagi keterlaluan ya. Kamu kan dapat diamond itu. Iya, makanya aku lakinya terlalu keterlaluan ya. Mm-mm. Black Bee juga kalau nyari ada diamond kok. Let's go. Aku punya enggak punya iron. Enggak punya iron pickaxe ya? Iya. Ya, padahal ini padahal diamondnya deket banget loh sama kamu. Gimana ya caranya? Ya cari air lah. Iya, ya cari air dulu. Guguk, kamu coba dulu ya sini ya, duduk ya. Please. Iron. Sumpah nih kaya aku nih, Mel. Iya, Mel. Nih diamond banyak banget sih, Black Bee, Mel. Ini. Wih, ada ruin portal juga anjir. Iya. Wih. Ih bisa Aaron. Ih bisa langsung ini, Cok. Bisa ke DN aku. Ada ini enggak? Iya, enggak ada obsidian ya? Enggak ada. Oh, ini ada satu nih, Cok. Tinggal kamu bikin diamond pickaxe dari itu. Oh iya, benar. Wih, anjay. Oh, let's go. Gila. Dinner bone itu gimana sih biar dombanya ini? Apa? Yang dinner bone itu loh. Yang dombanya kebalik Jeb. Apa? Jeb. Jep mana diambil anvilnya bangke. aku lagi namain domba, anvilnya diambil, Cok. LOL. Mel, aku mau ada kasih challenge, Mel. Coba sini, Mel. Ini nih, sini. Ke ladang ini. Sabar. Jadi ini aku bikin arena dulu. Aduh, hujan lagi, kampret. Jadi di dalam sini ada hadiah buat kamu, tapi kamu harus ngambil ini dengan satu tantangan, Mel. Apa? Kamu harus ngalahin ini, Mel. Apa ya? Lawan dah tuh. Harus dilawan, enggak kan? Enggak boleh gitu lah. Ya udah di bawah tanah aku kasih evoker. Pinter juga Mel ini ya. Mak, lima apa? Pelan-pelan gitu ya, Mel. Aduh, kalau nggak pelan-pelan begitu, Bang. Kayaknya percuma sih, Mel, naik. Soalnya itu kan tanduknya tinggi, Mel. Ya, makanya. Apa emang tuh? Oh, Ravenger. Iya. Jangan diikutin, Bang. Lah, aku bukan Ravenger. Ravenger yang ngikutin. Oh, tuh. Ini ya. Tuh, dia naik chest, Mel. Pakai sen, coba pakai sen. Terus kamu ini biar dia ketimpa. Wah, anjir. Pakai anvil. Wah. Dia keluar. Ya kamu pakai anvil. Buset, mentalnya jauh banget. Hati-hati Mel. Kok dia bisa pusing gitu sih, Mel? Ya. Shield aku cur. Enggak apa-apa. Nih aku bantu nih. Tebel banget loh. Anjir. Tebel banget. Kamu kan ada banyak iron tadi ya, Mel ya? Enggak juga sih. Bikin iron golem, Mel, aturan. Ayo dong, bikin rumah dong. Kita lihat ke Black Bee ya. Di Black Bee. Dodol, aku pengen makan, kenapa jadi ini? Woi, kamu di mana, Black? Di Nether. Iya dong. Buset. Udah di Nether dia, guys. Gue lagi mencari kayu yang bagus-bagus nih di Nether nih. Kamu nggak mau menjelajah lava, Black? Pakai sedel. Tuh. Pakai apa? Boleh, kalau ada. Itu. Tapi nggak punya pancingan. Ini nih. Wih. Anjir, si Black Bee. Si Melin. Cover me with debris. Dia pakai acian debris, guys. Cepet banget. Oh, so zombie. Kamu nemu di mana? Kamu belum masuk Nether udah punya itu. Iya, anjir. Cepet banget ya. Ungus. Woi,
Diam sel. Oh iya, kamu mau ngambil itu ya? Ya, enjoy. Oke, sekarang kita TP lagi ke Melin. Mining. Wih, gila si Melin, cok, cok. Update-nya enggak gede-gede ada. Heeh. Di hatiku hanya sel muncul mancing. Hey. Black, Black, lihat deh Black. Apa? Ini nih, lihat nih. Kamu di mana? Mana kamu? Ini nih, di atas. Belakang, mana? belakang. Di belakang. Ini belakang, enggak lihat. Udah. Tinggi banget, cok. Iyalah, soalnya dari atas. Mel, kamu mining mulu, Mel. Ambil batu, Bang. Enggak bosan-bosan. Nih rumah kandang kambing nih. Kandang kambing, Bang. Parah banget sih, Sel. Enggak bagus kok. Yang penting jadi, Bang. Yang penting jadi ya. Aku pengen selesaiin, Bang, biar aku enggak ada water bucket. Bang, matamu menyusahkan. Kamu enggak kaget, Bel? Aku kan udah jadi naga sekarang, Bel. Enggak. Aha. Oh, enggak ya. Sini, Mel, aku bantu mengebut, Mel. Ya, enggak bisa. Kamu pengen bikin rumah ala-ala ini ya, Jepang ya? Enggak, so tau kamu. Capek. Melin jago guys bikin rumah guys. Gila. Tuh lagi, Bang. Oh iya. Tuh. Oke, siap. Makasih. Akhirnya aku bumbuin. Ini kayaknya Blackbee juga sama nih, panjang juga nih rumah nih. Enggak, beda, enjoy. Oh, beda ya. Yuk. Oh, Blackbee mah simpel ya. Kayak bentuk L gitu ya, Black. Iya, simpel. Tapi enggak usah diisi gitu, enggak usah sok tahu anjir. Oh iya ya, mama. Sedikit sok tahu admin kita ini ya. Kayak paling sok tahu. Si otak aja. Nah, aku kan membantu, cok. Kirain begitu. Ini gini kan. Tuh, mantap. Sok tahu makanya. Ya, semangat, Black. Yuk. Jangan ditutup semuanya dong. Oh, ini mau di ini ya. Mau apa namanya? Iya. Apa namanya? Gradiasi. Ya apa? Tekstur. Mm-hmm. Ya Melin udah bagus juga rumahnya, Mel ya. Melin. Nah, suara aku hilang. Ya udah enggak apa-apa. Yaudah yuk guys, kita coba kita ini yuk. Kita closing yuk. Tapi sebelum closing aku mau kalian melihat rumah kalian masing. Melihat rumah lawan kalian masing-masing. Sabar. Kak, suara aku kemana ya, Bang? Apakah ada di kamu, Bang? Oh iya, ada di aku nih. Mohon maaf ya. Nih. Nih, Bang. Ini. Kasih satu aja. Oh, satu ya. Bangsel aku minta itu dong, korek dong. Buat apa tuh? Minta aja korek. Aku sepertinya mencium aroma. Apa, kamu jangan negatif thinking gitu ah. Nih korek di sini nih. Mana? Nih Flint and Steel kan? Ya. Nih. Mana sih? Tuh gak diambil Blackbee. Gak ada. Oh, gak ada. Hilang. Disepir. Nih. Tuh. Ke kamu. Oh iya deh. Buat apa, Mel? Melin main petasan. Ada lagi gak? The next day. Oke, halo guys. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama kita review rumahnya si Blackbee dulu ya. Soalnya hujan. Wah, rumahnya Bang Blackbee bagus. Iya. Kalau rumah kamu emang enggak bagus. Oke, silakan masuk. Oh, lihat guys, ini tuh. Masuk. Rumahnya sebenarnya bagus, tapi enggak ada lampunya. Iya, karena roll black. Karena roll black. Tadi tuh roll back, guys. Gimana Melin ratingnya? Mel, lihat dah Mel, ini aku suka 15, gini Mel. 15/15. Nih guys, yang gua suka guys ya. Nih. Kita misalnya baru bangun ya. Jeng. Jalan bentar, cek. Keluar, beh. Suasananya bagus loh itu, kayak apa ya?
Pemandangannya bagus. Di sini nggak perlu buat kamar mandi, udah ada air. Kalau kotor langsung berenang, ya. Iya. Tuh, sumber mancing. Airnya bau. Mancing tinggal siapa di sini. Siapa bakar hutan tuh, woi? Woi, kebakaran, woi. Tapi jujur nih, bagus sih rumahnya, bagus sih, sumpah. Iya. Kasih rating rumah ini, Melin. Bintang 5. Enggak gitu ratingnya, enggak gitu, Pak. 10/10. Oh, 10/10. Lagi bilang kayak gimana ini? Kamu kira GoFood? Kamu sendiri, okay. Black, kasih rating ke rumahmu sendiri berapa tuh? Berapa ya? Berapa, ayo? Ya, cukup lah. Cukup. Oke. Okay. 10/10 juga. Oke. Okay. Oh, nih item-item yang didapetin Black Bee nih. Jelek banget ya. Iya, nih item-item gue bagus enggak? Oke, okay guys. Setelah dari rumah Black Bee, sekarang kita ke rumahnya si Bang Melin. Bang Melin bagus. Bang Melin. Bang Melin. Aku jadi suka. Bang Mel. Aku punya pintu. Oh, ini pintu kemana aja, Mel? Maksudnya lewat sini ya? Oh, lewat sini nih. Maksudnya. Lihat nih, aku bisa sulap nih. Nih, kalian lihatnya dari sini ya. Kalian lihat dari sini. Oh, iya. Dari sini. Dari sama samain kayak pintu. Ini kalian record kan? Terbuat jadi POV. Aku bisa sulap nih ya. Ya. Sabar, masih kayak gini. Ya, masih mencari ide. Satu, dua, tiga. Hap. Ya kelihatan. Ulang. Satu, dua, tiga. Wah, hilang, keren. Hilang. Banget. Aku udah di sini. Ceng-ceng, halo. Hilang beneran, Melin. Hilang beneran, Bang Selnya. Kalian? Selnya hilang beneran. Kalian ngeliat aku? Yeay. Guys. Black Bee, Melin. Mana? Beneran hilang. Yeay. Loh. Bang Sel, kamu ada suaranya doang, tapi gak ada wujudnya. Mana suara ini kemana? Aku nih. Ayo. Ini Mel. Cuman segini doang rumahnya Melin. Jangan dilihat dulu dong. Jangan dilihat dulu dong. Tampak dalam. Ya, tampak luar gede. Tampak dalam. Oh, jadi ada lantai atas. Oh, ada lantai atas ya. Ini guys, kita lihat rumahnya Bang Melin ya. Oh, ini tempat apa, Mel? Kok ada ini tempat persembunyian ya, Mel? Banjir. Tempat persembunyian ada di sini. Ada di mana tuh? Tapi aku tutupin pakai. Hey guys, guys. Lihat aku bersembunyi, lihat. Wah. Wah. Jadi ini tuh kalau kita lagi dimarah mama, naiknya ke atas Kita ngumpet di sini ya. Ayo keluar. Nah, bisa sekalian jadi kolam juga. Bisa berenang juga nih. Jadi kolam air bisa. Lu gimana? Guys. Wey.